bersama Dr. Raihana Ismail, pakar formulasi kehamilan, bercakap tentang tips kehamilan dibawakan oleh Efferty International. Hai, saya Dr. Rai. Doktor, bagaimana suami boleh mengesan waktu subur isteri? Suami boleh mengesan waktu subur isteri melalui ujian air kencing isteri dari rumah. Alat pencelup urin pengesan waktu subur ini dinamakan OPK. Cara mengesan OPK dengan tepat adalah isteri perlu berpuasa dari makan dan minum sekurangnya dalam tempoh 4 jam sebelum mencelup alat OPK dalam urin. Dan waktu yang terbaik adalah pada pukul 2 petang. Ini kerana OPK hanya mengesan hormon LH dalam urin yang pekat. Hormon LH pula hanya dirembeskan semasa proses telur wanita matang dan pecah. Apabila OPK naik 2 line terang, menandakan isteri sedang subur dan berovulasi. Dan jika mahu hamil cepat, perlu bersama suami pada ketika ini. Kaedah ini boleh jadi penanda aras untuk menentukan wanita berovulasi atau tidak pada setiap bulan. Jika tak berovulasi, dapatkan nutrisi yang seimbang. Demikian penjelasan bersama Dr. Raihana Ismail, pakar formulasi kehamilan. Dibawakan khas oleh Efferty International. Efferty, solusi impian semua bakal ibu. Untuk lebih tips kehamilan, layari efferty.com dan follow FB Efferty HQ.